Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Bapak ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dipilih menjadi orang yang beriman. Manusia yang sadar bahwasanya kita hidup di dunia atau kita hidup ini tidak sekali. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan dari apa yang kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah kita akan mempertanggungjawabkan harta dan properti yang kita miliki. Ada satu hadis yang selayaknya kita taruh di muka kita setiap hari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tazalu qatama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', bahwa kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat hal. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Kita akan ditanya oleh Allah tentang harta kita. Dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa harta itu kita belanjakan. Sehingga tugas kita sebagai seorang mukmin memikirkan dua hal. Pertama, bagaimana cara mendapatkan harta yang benar, dan yang kedua, bagaimana cara menyalurkan harta itu dengan benar. Kalau kita ingin menjadi orang yang harta itu tidak menjadi sumber derita kelak di hari kiamat, maka kata kuncinya adalah siapkan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Jawaban bagaimana cara mendapatkannya dan jawaban bagaimana cara menyalurkannya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas seorang mukmin tidak hanya memikirkan yang penting harta itu halal. Namun tugas seorang mukmin dia juga harus memikirkan bagaimana cara menyalurkan harta dengan benar. Makanya dalam teori ekonomi Islam kita itu diajak berpikir dua arah. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menyalurkannya. Anda tidak boleh hanya berpikir yang penting halal, itu belum cukup. Tapi Anda juga harus berpikir terus bagaimana cara menyalurkannya yang benar. Karena kalau sebatas yang penting halal, kemudian orang bebas boleh memanfaatkannya terserah dia, prinsip semacam ini bisa berbahaya. Ada sebagian orang yang dia kurang pandai dalam memegang harta. Bisa jadi dia mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, cara yang benar, namun dia tidak bisa menyalurkan harta itu dengan benar, sehingga di posisi yang kedua dia gagal. Karena itulah hadirin bukan Allah, cita-cita kita adalah menjadi orang yang ketika memiliki harta, harta yang kita miliki ini tidak menjadi sumber masalah besok di hari kiamat. Di masa silam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu contoh. Ada satu manusia yang menjadi potret manusia paling kaya sedunia. Namun manusia yang paling kaya sedunia ini ternyata hartanya dijamin oleh Allah tidak akan menjadi sumber hisab baginya kelak di hari kiamat. Beliau adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sulaiman cara mendapatkan hartanya benar. Sulaiman cara menyalurkan hartanya juga benar. Beliau menjadi seorang nabi yang kaya bukan karena keinginan dan syahwatnya, namun karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang kaya atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Sulaiman tidak akan ditanya dari mana engkau mendapatkan harta. Dan demikian pula sebaliknya. Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau memanfaatkan harta itu secara maksimal untuk mendukung kegiatan dakwah Islam, untuk mendukung bagaimana terwujudnya negara Islam di tempatnya. Sehingga harta yang beliau miliki tidak akan jadi sumber derita tentang bagaimana cara beliau menyalurkannya. Dalil bahasanya Sulaiman alaihissalatu wassalam telah bebas dari hisab dalam masalah harta adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Sad. Allah mengatakan, hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Ini adalah pemberian yang aku berikan kepadamu,
famnun aw amsik, silakan kamu nikmati atau kamu tahan, bi ghairi hisab, dan itu tidak ada hisab. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang dimiliki oleh Sulaiman tidak akan menjadi tambahan hisab baginya. Karena kita tahu bahwasanya semua nabi adalah manusia pilihan. Manusia yang derajat takwanya berada di puncak melebihi seluruh umat manusia. Tentu saja mereka menginginkan agar apa yang mereka miliki tidak menjadi sumber penghalang mereka untuk bisa segera menikmati surga. Kalau di situ ada kaidah bahwa semakin banyak harta, nanti potensi hisab akan semakin besar. Karena semakin banyak harta, kesempatan dia untuk dihisab oleh Allah akan semakin lama. Rasulullah SAW pernah membandingkan kaum muhajirin yang kaya dan kaum muhajirin yang tidak mampu, yang fakir, mereka masuk surga selisihnya 40 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahasanya kaum muhajirin yang fakir, yang tidak mampu, 40 tahun lebih dulu masuk surga sebelum kaum muhajirin yang kaya. Bisa jadi amal ketaatannya sama, namun yang satu masuk surga lebih cepat. Bukan karena dia kurang bertakwa, namun karena ada satu tugas yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi yang tidak mampu, yaitu dia memiliki harta. Kalau seorang nabi disuruh milih, ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat secara sempurna ataukah bahagia di dunia namun mengurangi bahagia di akhirat, tentu mereka akan meninggalkan kebahagiaan di dunia dalam rangka membela kebahagiaan di akhirat. Karena para nabi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Sulaiman menjadi orang yang kaya? Beliau menjadi orang yang kaya atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekayaan Sulaiman bukan karena motivasi besarnya syahwat yang beliau miliki terhadap dunia, bukan. Bukan karena beliau orang yang rajin menumpuk harta, namun karena Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di antara kehebatan Sulaiman apa, Pak? Beliau mampu menguasai jin, makhluk yang tidak kelihatan. Atas doanya Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Dan itu Allah kabulkan dengan Allah berikan kekuasaan bagi Sulaiman untuk mengendalikan jin. Karena itulah satu-satunya manusia yang bisa mengendalikan jin hanyalah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang di zaman ini yang dia ngaku bisa mengendalikan jin, berarti dia bukan nabi. Dia bukan nabi, itu bahasa lainnya adalah dukun. Karena mustahil. Kalau orang di zaman sekarang mengaku bisa mengendalikan jin, itu berarti sebaliknya, jin yang mengendalikan dia, bukan dia yang mengendalikan jin. Sekarang ada orang yang ngaku punya perewangan, punya khodam, punya apalagi. Mustahil. Tidak ada istilah manusia bisa mengendalikan jin. Justru sebaliknya, jinlah yang mengendalikan manusia. Dan Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika beliau bersama jin itu diperintahkan oleh Sulaiman untuk melakukan apa? Kegiatan nambang. Jadi pertambangan, ilmu pertambangan pertama yang mengawali produksi tambang itu Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kan ada yang jin itu diperintahkan untuk menyelam ke dalam air, mengambil mutiara, mengambil benda-benda yang ada di dalam laut yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Wallahu a'lam, apakah Sulaiman juga memanfaatkan gas alam, ngebor minyak atau tidak. Tapi dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada jin yang diperintahkan oleh Sulaiman untuk masuk ke dalam air, masuk ke dalam tanah, mengambil perhiasan-perhiasan dan dikeluarkan ke muka bumi. Dan itu menjadi bagian dari kekuasaannya Sulaiman. Makanya beliau menjadi manusia yang paling kaya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin Sulaiman tidak akan dihisab dengan ini. Hadza ata'una. Ini pemberian dari kami, kata Allah. Pemberian dari kami untuk kamu, Sulaiman. Famnun aw amsik bi ghairi hisab. Silakan kamu nikmati, kamu bawa bi ghairi hisab, tidak ada hisab.
Dan bisa dipastikan Sulaiman akan memanfaatkannya untuk kebaikan. Beliau manfaatkan untuk semuanya dalam rangka mendukung dakwah Islam. Dan inilah cita-cita terbesar seorang muslim. Bagaimana agar harta yang kita miliki menjadi fasilitas yang kita gunakan untuk hidup dan fasilitas yang kita gunakan untuk hidup berikutnya, yaitu hidup di hari kiamat. Makanya hadirin dimakan Allah, di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah sebisa mungkin kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan setelah kematian, tidak lebih melelahkan dibandingkan kehidupan sebelum kematian. Beliau dalam salah satu doanya mohon kepada Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikanlah kematian itu ya Allah adalah kesempatan istirahat bagi kami, min kulli syarrin, dari setiap keburukan. Dan semua yang kita miliki berpotensi untuk menjadi sumber keburukan bagi kita, berpotensi untuk menjadi sumber derita bagi kita ketika di hari kiamat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau bisa jadikanlah kematian itu adalah awal istirahat bagi kita. Artinya sebisa mungkin apa yang kita miliki jangan sampai menjadi potensi dan sumber derita bagi kita di hari kiamat. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, 'cause I have the noble Quran, and that's where I get my roots.